Yo guys, it's me, Kopet Ryan. Welcome back on my channel again on video The Last Guardian. Kita lanjut lagi guys, video The Last Guardian-nya itu yang terakhir kali gue udah cukup lancar untuk gerakin si Trico. Oke? Dan gue masih belum ketemu titik jalan cerita tentang The Last Guardian ini guys. Jujur aja, gue masih agak kebingungan. Woi, si Trico mainin apa itu? No. No, Trico. No. Jangan dibuat main. Jangan dibuat main. Mungkin itu buat gua naik ke atas. Oke. Woi. No. Mungkin gua mesti naik lewat si Trico. Shit, jangan dibuat main, oke? Jangan dibuat main. Itu buat gua naik. Mungkin gue buat bukain lu pintu. Tapi by the way, terakhir kali gue gak ngerti kenapa si Trico bisa tembus badan itu ada jerujinya. Tapi si Trico bisa tembusin jerujinya itu. Agak sedikit goib ya makin kesini. Oh. Terus saya naik atas. Sabar ya Trico ya. Kita ini gak bisa kita ayunin apa? Oke, wait. Oh, hampir jatuh gua. Kayaknya gua tahu nih pas. Damn, gua baru ngomong kayaknya gua tahu ini ada makanan si Trico nih kayaknya. Trico, gua pincang. Ntar ya. Naik. Masih belum sembuh. Oke. Kayak anak kecilnya ini dewa sih feeling gue guys. Karena dibayangin dede jatuh aja gak kenapa-napa gitu loh. Gue kesel. Mana si Trico? Wait. Tiba-tiba dia udah di atas ngeliatin gitu. Serem banget. Tiba-tiba dia di atas terus dia kayak melototin gitu loh dari bawah. Serem banget. Oke. Kok gak bisa naik gua? Kok gak bisa naik sih ke ininya? Sabar. Trico, bentar ya. Nah, udah bisa naik nih. Naik, cuma gua gak tau. Kayak ada tujuannya tuh gua harus ke sana dulu guys. Ke bagian sebelah situ. Kalau kalian lihat, gua gak tau kenapa. Mungkin ada makanannya si Trico. Masih belum ketemu gua. Mungkin ada makanan si Trico. Tapi gua bakal coba loncat ke sana. Kok nyerosot? Bukan ke situ, Cil. Sebentar. Agak susah ya guys ya loncatin ininya. Kita mesti mainin angle-nya juga soalnya. Nah, kita mesti mainin angle-nya juga, nggak bisa kayak kita loncat gitu juga, guys. Mungkin ada makanannya si Trico. Hello. Tapi berdua gimana cara si Trico bisa naik atas? Oh my god. Trico bad boy. Oke. Gua akan buka pintunya dulu karena kayak buka pintunya itu mentok terus gua baru ngurusin yang di atas. Oke. Kita buka pintunya dulu guys. Trico bad boy, you know. Kita buka. Bam. Lampunya nyala gak sih? Apinya nyala bukan sih? Coba gue tuh. Naik. Gak bisa dinaikin aja guys. Cuma gue gak tau tadi itu apaan. Bukan, gue kira buat pintu yang di bawah gitu. Tapi ternyata bukan guys. Gue kira kok kalian perhatiin tuh di bawah tuh kayak ada jeruji-jeruji gitu. Ternyata bukan. Trico-nya dimana? Lah hilang Trico-nya. Di bawah lagi. Naik Trico. Trico naik. Trico. Kita kok mesti ke sini dulu. Ke paling atas baru bisa ke sana Trico. Sebentar ya Trico ya.
Sebentar. Hampir ya salah angle gua, guys. Ah, buntutnya Trico. Kenapa Trico-nya turun lagi? Halo? Kayaknya gue mesti ikut Trico-nya deh naik. Ya. Trico! Minta buntut! Minta buntutnya! Kenapa dia cuma melototin gua? Kayak gigit gua gitu, caplok gua. Oh, ada rumput. Gua inget banget kok ada rumput gini. Di sini ada buat manjat. Oke, cuma rumput satu-satunya yang bisa gua panjat. Tunggu. Gua bisa naik atas gak? Ada rumput lagi gak? Gak ada. Oke, kayaknya gue mesti turun, guys. Kayaknya gue mesti turun ke bawah deh. Oke. Sini, Trico. Oh. Gue bisa naik itu loh, sini. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, bos. Gak ada apa-apa, bos. Atimetis natu akianakinan inahou noji awizi. Ada sesuatu yang dekat, apa nih? Ya, coba naik ke atas. Ayo, Trico. Lakuin yang kayak tadi. Ada apa di atas? Wait. Gua enggak tahu, guys, ada apa, guys, di atas si Trico. Tiba-tiba ngaung ke atas. Trico. Loncat kayak tadi, loncat kayak tadi. Ya, Titut. Halo. Naik ke atas, naik ke atas. Ini tadi. Tadi mau naik ke atas. Iya, naik ke atas itu. Let's go. Iya, naik ke atas. Let's go. Ayo. Naik ke atas. Good. Let's go. Lakuin yang kita di, Come on. Yeah. Good boy. Kita harus ke sela-selahan dinding itu. Cuma gua atau si Trico tadi itu ngaungin yang di atas, gua enggak tahu ada apaan. Oke. Okay. Oke, okay, Trico. Sebentar ya, Trico ya. Sebentar. Oh, no. Damn. Kenapa gua harus jatuh sih? Terus gua harus turun lagi dan ngulang lagi. Ayo, Trico yang punya lagi nyari angle-nya buat loncat. Tuh. Susah, guys, nyari angle-nya buat loncat kalau misalnya si Trico itu goyang-goyang. Nice. Tunggu situ, Trico. Jangan kemana-mana. By the way, gue di mana ya? By the way, tunggu, guys. Gue nggak boleh main loncat. Dibandingkan kalau gue main loncat, ntar di atas ada yang kelewatan sama gue. Gak mungkin gue mesti ke api situ sih. Gue bingung. Jujur aja gue bingung. Gue disuruh jam, tapi gue gak tau disuruh jam kemana. Yes. Oh benar, guys, kita bisa kesini. Kan ini kita bisa apain gitu bolanya, kayak gak bisa ya. Oke, turun. Turun, chill. Good chill. Ah, di sana ada dua pintu. Yang dimana itu kita bisa ke si Trico lagi. Triconya udah manggil-manggil kita, udah nangis-nangis. Oke. Okay. Turun. Turun lagi. Oke.
gua nggak mau turun sampai bawah, takutnya ada something yang gua susah gerakin atau gimana. Yang pasti di sini gua mau buka dulu pintunya buat si Trico. Ini bukan buat Trico sih, buat gua ya lebih tepat ya. Angkat. Oke. Okay. Nice heal. Jatuh. Ya bukanya ke arah mana aja dah. Terserah. Ini satu lagi. Dah. Yang penting terbuka, takutnya ada apa-apa ya kan, gua dikejar-kejar jadi gua bisa minta tolong sama si Trico. Guys, ini lampu apa ya? Agak mencurigakan sih. Kayak ada cairan di dalamnya. Kita nggak bisa apa-apain ya? Kita nggak bisa apa-apain, guys. Kita nggak bisa apa-apain. Oke, ini ada tuas. Bentar. Ini ada tuas. Buka. Oh, turun. Ini wangi-wanginya nasi Trico suka, bukan sih? Pick up. Oh my god. Ini wangi-wanginya nasi Trico suka kan? Oke. No. Wait. Ini kan pendek, Cil. Bentar. Si Trico tuh suka wangi-wangian ini. Mungkin bakal dimakan kali ya sama si Trico. Dia bebangkis. Kok dicuekin? Gantung, bukan dilempar bos, digantung. Wait, and then, oh, kok digigit? Bawa mundur, Trico. Okay. Thank you, Trico. Just wait ya. Gua cari jalan dulu, guys, buat si Trico. Tapi sebelumnya ini ada makanan buat si Trico. Yaudah, ini gua taruh sini dulu. Grip. Oke. Okay. Ini kayak disuruh bawa naik gitu loh, guys. Tapi gua gak tahu fungsi untuk apa. Sebentar. Tuh. Terbuka, tutup. Kebuka, tutup. Dibuat main sama si Trico. Ini nyangkut. Terus si Trico-nya. Sini. Trico-nya gua kasih makanan dulu. Sini, Trico. Trico. Gak digigit lagi sama dia, guys. Gak digigit lagi. Oke. Ternyata itu bisa dikesampingin. Gua ngerti. Ayo Trico. Dorong. Wow. Wow, jadi berdiri. Grip. Gak kuat. Okay. Nice. Iya, yeah, Trico buat main itu. Ayo. Yes. Boy. Tarik. Lebih tinggi. Aduh, gak ditarik dong sama dia. Gue lupa kalau misalnya dia tarik bisa setinggi itu nggak ya? Atau gue langsung bawa ke sini, loncat ke sini?
Tadi tuh dia tuh bisa narik tinggi gitu loh guys, jauh gitu guys. Gua gak tau ini mesti gua tidur. Come on. Come on Rico. Dikit lagi. Wah guys, kayaknya memang cuma bisa sedikit. Terus selebihnya si Rico buka deh. Gak mungkin setinggi itu juga sih guys. Kita akan restart. Karena kayaknya gue ngelakuin kesalahan guys. Untuk yang nih, untuk yang kayak dumbbell giniannya. Ini tuh kayak ada tracknya. Cuma gue tau ini bisa digeser ke sini gak? Oh. Gak bisa juga. Ini gak bisa juga. Menarik. Apa yang salah? Coba apa yang salah? Gue dorong. Tuh, oh, lagi tinggi-tinggi guys. Gue nya kejepit. Oke. Oke, gue akan dorong. Coba gue akan dorong dari sini. No. Gue akan dorong. Set. Memang gak ada jalan lain lagi sih guys. Ya, yang tinggi. Yang tinggi. Lagi. Oh, buahnya kejepit. Nah. Ya, Ma. Iya. Sebentar. Ayo. Good boy, Rico. Gemon. Nih, makanan. Good boy. Ayo, Rico-nya udah bisa lewat belum? Rico-nya semestinya udah bisa lewat, guys. Dia bakal masukin palanya terus dibuka pintunya. Rico. Ayo. Jangan. Itu ganjelannya. Jangan dicolek. Hei. Woi. Kenapa sih Rico-nya? Kenapa? Ini kayaknya udah mentok. Kayaknya ya udah mentok ya. Nah, gitu dong. Nah, good boy. Ayo, kita udah mesti keluar dari sini, guys. Kita udah harus keluar dari sini. Karena di depan gue melihat cahaya. Akhirnya gue keluar dari dalam. Loncat, please. Rico. Yes. Nice. Oh, wait. Guys, ini dia, ini yang gua kita cari tahu kenapa si Rico takut sama kaca ini. Dan bahkan si Rico nunduk sama dua kaca ini, guys. Rico? Bahkan si Rico nunduk gitu loh, guys. Tunggu. Guys, ini kacanya tuh kalian lihat si Rico. Rico-nya nunduk. Kalau satu kan kayaknya si Rico-nya tuh marah-marah ya. Tapi ini enggak. Oh enggak tuh, Rico-nya udah gerak. Atisode. Awoke ga ro. Tipuk. Sabar. Udah hancur satu Rico. Sabar. Oke. Satu lagi. Ya gak kena. Gak kena dong. Oke.
udah aman Rico. Rico udah aman. Rico udah aman. Yuk, yuk, yuk. Kita lanjutin lagi. Better now. It's okay, Rico. Udah hancur. Nah, gitu dong. Ayo. Bodoh amat dah. Gua loncat sendiri ah. Kesel gua nungguin si Rico lama. Wow, akhirnya gua keluar guys dan gua ngelihat cahaya. What the hell? What the hell is? Guys, ini gua udah di luar dan ini tuh kayak, ini kayak gambar matanya gitu. Cuma gua gak tahu ini apaan. Dan gua tuh kayak bisa pick up. Dan mungkin gua lempar. Percuma, percuma gue lempar. Oke, oke. Gue coba turun. Kayaknya si Rico-nya juga gak takut ya sama ini. Oh, ada track-nya, ada track-nya. Ini ada track-nya guys. Jadi kita gak perlu takut. Dan gue gak tahu ini dia. Oh my god. What the? No! No, no! No, 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 shit! Oh my god! Rico, help! Oke? Okay. Rico! Rico! Ya, sini! No, 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 no! Jangan loncat! Nunggu gua, nunggu gua, nunggu gua, nunggu gua! Nunggu gua! Gua butuh lu! No! Oh, wait, kenapa gue ditinggal? Jadi tek. Cara gue loncat gimana? Oh, Rico. Oh my god. Oh. Oke, jadi si Rico tadi nolongin gue guys. Si Rico tuh bener-bener nolongin gue gitu loh. Oke, berarti ini gue udah kayak saling tolong menolong gitu loh sama si Rico guys. Tapi by the way, gue akan tolongin si Rico dulu karena si Rico takut sama gambar mata ini. Nah, kita dorong. Kalau kita yang di depan sono nanti kita ngikut. Oke. By the way, kalau ini rusak, gue mesti gimana? Si Rico bakal nolongin gue lagi kah? Oh my god! Oh no 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 no! What the hell? Jangan hancur, Rico. Help! No! No! Oh, udah buntutin Rico. Oh my! Come on Rico, ke arah belakang. Let's go. Let's go! Oh my god guys, I love this game. Ini benar-benar game fantasi banget. Ini udah kayak udah mulai gitu loh. Oh man, BGM-nya tuh yang bikin gua tambah. Gimana gitu? I love this game so much. Sumpah ini game fantasi yang gua demen banget. Ini keren banget. Ayo Rico. Jangan jatuh, Rico, Rico. Please, jangan jatuh. Please, loncat, Rico. Please, loncat. Tunggu. Gue mesti turun kah dari si Rico? Come on, Rico, jangan jatuh. Pick up, what? Come on.
Tess! Gantian, gue mau pegangan sama si Trico dulu. Ayo. Yes! Wow, merinding guys. Gue merinding banget. Gue merinding banget, sumpah. Ini gue merinding banget. Wow, gue demen banget game-game. Gue saking excited banget ya. Kayak gue tuh demen banget game-game kayak begini loh, benar-benar fantasi gini. Terus BGM-nya tuh pas banget, sumpah itu tuh BGM-nya tuh pas banget. Kayak apa ya? Momennya tuh pas banget, jadi bikin gue tambah tegang, tambah seru. Masukin ke dalam game itu kayak, ini sekarang tuh si Trico sama gue udah berteman banget. Banget yang kayak tadinya tuh apa ya, si Trico belum percaya sampai akhirnya percaya gitu loh, kayak saling tolong gitu loh. Si Trico benci sama kacanya, gue tolongin dan gue hampir jatuh berkali-kali ditolong sama si Trico. Dan yang bikin gue merinding itu adalah yang kedua kali saat dia gak berhasil ditolong dan ada buntutnya Trico yang nolong. I love you Trico, sumpah gue ngomong ini gue demen banget sama si Trico, ini keren banget. Keren banget. Ayo Trico. Oh, what the heck? Wow. Trico. Gua connect ke si Trico dulu. Ayo Trico. Oh, di situ ada jalan. Guys, gua penasaran. Di sini ada jalan juga. Oh, enggak ada apa-apa. Tapi kayak kita bakal lewatin banyak-banyak kaca-kaca yang gambar mata ini, tau gak guys? Ayo, Trico. Trico maju yuk. Oh, guys ada gambar mata, si Trico gak berani maju. Wait, Trico ya. Gue sambil cari jalan dulu. Oke. Oh! Guys, tapi by the way, kenapa tiap kali musuh yang ini, itu tuh simbol di badan gue tuh semua pada nyala. Gue gak tau kenapa. Tat. Gue mesti ngilangin logo-logo ini, guys. Dan gue gak bisa ngeliat dengan jelas, jujur aja. Si naik ke sini kah? Bukan pet. Naik ke sini. Come on naik. Naik. No. Oh, let me go. Clear. Let me go, you know. No way. Gua tuh, kalian perhatiin, bener-bener kalian perhatiin itu lo pada nyala gitu lo logo mark di badan gua. Satu-satunya itu adalah gua naik ke sini dan gua harap dia nggak bisa naik. Come on pet, you can do it. Okay. Nice chill. Grip. Gua bawa kemana? Gua nggak dengar ada yang ngegeser, tapi gua nggak tahu itu apaan. Sabar. Grip. Nggak bisa dibawa ke sini. Suara itu dari sebelah. Mana sih? Yes, baby. Ati nyuzaro yetai ine yeye wo ingiamante. Kenapa balik lagi? Bos, kenapa balik lagi? Oke. Jadi gara-gara kaca itu si Trico-nya tuh nggak mau.
maju gitu loh, nggak tahu kenapa dia takut atau apa, gue kurang tahu. Oh no 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 no. Let's go. Oke. Kalem Rico. Let me help you. Oke. Yes, it's clear. Let's go Rico. Hajar mereka. Mama lu. Dihajar kan Mama Rico. My Rico. Yeah baby. Satu lagi. Mama digaruk sama Rico. Berani sama Rico. Depak tuh yang satu. It's okay. Masih ada gak? Masih ada satu Rico. Oke. Okay. Udah aman. Udah aman Rico. Udah aman, oke. Okay. Isoy. You know Isoy? Hah? Asoy? Oke, gua akan turun dulu. Pick up. Nggak butuh gua kepalanya. Ayo, Rico. Kita harus lanjutin lagi. Kita mesti naik ke atas. Feeling gua sih mesti naik ke atas ya, guys ya. Sini. Oh, kita mesti ke sana? Bukan ke sini? Oh, ya. Itu nggak ada jalan. Buat apa kita ke sana? Jadi kita mesti ke sana, Rico. Are you sure about that, Rico? Hah? Itu jurang loh. Itu jurang loh. Tapi si Rico nunjukin jalannya ke sini, guys. Tuh. Mungkin kayaknya kalau gue bisa gue lewatin ya, guys ya. Pertanyaan gue, gimana caranya si Rico lewatin? Ini tuh kayak setapak buat anak kecil doang. Aduh kok nge-lag drop FPS. Oh my god, I'm sorry guys, drop FPS gua enggak tahu kenapa. Oke. Okay. Oh wow. Ini bakal jadi perjalanan yang panjang banget, guys. Sumpah. Ini bakal jadi perjalanan yang panjang banget. The long journey, oke? Okay. Ah, Rico-nya bisa lewat sini. Up. Nice. Sini Rico. Let's go. Rico, let's go. Au. Ini kita bisa naik ke atas. Tuh. Si Rico ngeliat mata lagi. Ini lagi, dia benci lagi. Dia gak bisa, gak berani maju lagi. Dan gue juga gak tahu ini step gue selanjutnya gue harus ngapain. So, mungkin kita sampai sini dulu aja guys video The Last Guardian ya. Kita akan lanjutin lagi di video berikutnya. Jadi bagi kalian yang udah nonton, jangan lupa kasih like ya kalau memang kalian suka. Dan jangan lupa subscribe, oke guys. Dan jangan lupa di follow juga sosial media gue. Kalian cek di ya ngomong, gue jadi keganggu. Dan kalian jangan lupa cek di deskripsi untuk sosial media gue. So, gue Kopetra undur diri guys. See you on the next video, bye bye. Peace out.